Ya, gini, saya mau mencari adik saya juga di Hong Kong sebenarnya. Udah 2 tahun adik saya itu lost contact sama keluarga, dan sampai sekarang itu dia nggak menghubungi rumah juga. Saya sudah berusaha mencari di KJRI juga sih, udah tanya dan dikasih alamat majikannya juga, dikasih alamat ejennya juga gitu. Terus? Kemudian setelah 6 bulan adik saya lost kontak itu, ayah saya meninggal. Sampai sekarang saya nggak tahu dia tahu nggak kalau ayah saya meninggal gitu loh. Oke. Dan karena ayah saya udah hampir 2 tahun, adik saya juga nggak menghubungi rumah, nggak menghubungi saya juga. Itu saya udah tanya ke KJRI, katanya masih bekerja di Hong Kong, daerah Taiwan Hulu, gitu. Oke. Dan saya minta tolong ke Miss Winnie, tolong viralkan pencarian saya ini. Adik saya namanya Zulaika dari Magelang. Teman-temannya biasa manggil dia Ika, gitu. Oke. Dan kalau kalau ada temannya yang tahu, tolong bilang ke dia kalau ayahnya udah meninggal. Gitu. Nah, ini sebentar, karena kan saya tidak yakin kamu kakaknya. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang mencari temannya punya hutang. Dan karena Iya, saya paham. saya tidak pernah memviralkan orang yang sudah viral. Bagaimana kalau ibumu buat video sedang mencari anaknya, katakan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia, saya bantu share. Saya yakin secepatnya bisa ketemu. Ya, sebenarnya saya juga udah ada alamatnya dia. KJRI menyarankan Mbak untuk kalau mau datang ke rumahnya majikan, Mbak ke agen dulu untuk kasih tahu ke majikan supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Berarti kan intinya kan saudaramu tidak ingin berkomunikasi dengan kalian. Ya. Ya itu yang saya yang sampai sekarang saya dan keluarga juga nggak tahu masalahnya apa gitu kan. Ya, karena itu yang Jadi bisa mencari dia untuk kembali adalah ibunya. Karena kebanyakan mbak-mbak yang keluar itu, karena dia kasihan sama ibunya. Jadi kalau sampean ngomong, ya kadang-kadang belum tentu dia mau hadir, sayang. Sebenarnya kan dia tidak mau mencari kalian. Hatinya, saya nggak tahu enggak nih, semua. apakah sama dengan mbak yang lainnya, punya luka yang orang tidak tahu seperti apa dan bagaimana, kan nggak ngerti juga. Kalau terakhir waktu menghubungi saya, dia mau pinjam uang ke saya kan. Dan saya tanya, mau buat apa uangnya? Ah, pokoknya penting gitu kan. Kamu loh di sini udah 2 tahun, bahkan lebih, dan nggak pernah loh bantu bapak atau apa gitu. Semuanya kan saya yang bantuin gitu kan. Paling ya dia ngasih secukupnya aja gitu. Tapi dia nggak ngaku gitu. Dan waktu bapak saya masih ada itu katanya, loh adik kamu kok punya utang gitu, punya utang gimana ya, ada yang lagi ke rumah gitu bapak. Jadi bapak kepikiran tentang adik saya, dan terakhir sebelum bapak meninggal itu ngomong ke saya, tolong cari adik kamu, itu pesan terakhir bapak saya. Makanya saya tetap mencari gitu, mencari dia gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau bapak saya nggak pesan, saya juga nggak mau mencari dia gitu. Lagian dia udah tua, udah punya anak juga, sampai anaknya sekarang mau kuliah, dan biaya juga saya juga ikut bantu biayanya. Dia sama sekali nggak peduli tentang itu. Oke lah kalau misalnya dia nggak mau ngurusin orang tua atau apa, nggak masalah. Itu udah saya udah bisa sendiri, udah memberi kewajiban ke orang tua saya sendiri gitu. Tapi tolonglah ingat ke anaknya gitu. Itu aja sih sebenarnya yang jadi beban buat saya itu karena amanat ayah saya itu aja. Kalau yang lain mah saya udah nggak peduli karena udah ya udah dewasa, udah ngerti kan gitu. Itu aja yang saya sesalkan, itu aja. Ya. Jadi kalau kamu memang benar-benar mencari dia, ya seperti Miss Juni tadi bilang, untuk
Harus ibumu nih berbicara, kirim-kirim video ke Miss Juni. Miss Juni akan segera mencarinya. Karena gini loh, Mbak. Sekali lagi, saya tidak tahu nih permasalahan keluarga seperti apa dan bagaimana. Kan saya cuma dengar dari versi ini jenengan nih, kalau dia tidak bertanggung jawab atau seperti apa. Tapi sebelum dia menghilang nih, apa sih yang terjadi? Benar nggak sih? Apa sih yang membuat dia pergi? Benar nggak? Jadi kalau sampean percaya pasti bisa ditemukan, ya sampean harus membantu saya juga untuk berbicara dengan ibumu. Iya, pasti 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 bisa lihat. Jadi saya harus bikin video, Miss maksudnya Juni, itu sekarang gitu Miss kan Juni, ya. saya minta tolong carikan adik saya atau ibumu yang ngomong fotonya ini. Bapak sudah meninggal dunia. Tolong telepon keluarga di rumah. Itu aja mungkin lebih pentingnya. Oke. Ini ada informasi terakhir, waktu itu kan Bapak saya meninggalnya Desember tanggal 22. Dan ada satu teman dia itu masih ketemu, tapi waktu itu dia masih menyembunyikan dari saya kalau dia masih ketemuan gitu kan. Dan terakhir waktu bulan berapa ya, 2023, baru dia ngomong, "Mbak, sebenarnya saya tuh ketemu sama si Ika tuh di bulan ini sebelum Bapak Bapak kamu tuh meninggal." Itu berarti, jadi kan saya mengambil kesimpulan berarti anak ini memang sengaja nggak mau sama keluarga, udah bener-bener lost kontak, udah nggak mau tahu tentang keluarga. Oke lah, saya udah nggak mau lagi nyari dia gitu kan, udahlah, memang dia milik jalan hidup kayak gitu, ya udah gitu. Saya juga nggak mau care lagi, nggak mau tahu lagi. Tapi ayah saya masih aja datang ke mimpi saya untuk mencari adik saya. Itu yang jadi beban terberat buat saya, dan ini memang menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya, karena saya nggak bisa bertemu bapak saya untuk terakhir kalinya, karena saya juga nggak bisa pulang waktu itu, dan ditambah lagi adik saya kayak gini. Itu aja sebenarnya, ya udah nggak mau. Ya, udah nggak mau tahu sebenarnya saya sih. Tapi ya, namanya adik juga, namanya masih keluarga, dan pesan bapak saya yang terakhir kayak gitu, jadi nggak bisa dibayangkan. Saya udah nggak tahu lagi gitu sekarang. Dan saya mau, Saya merasakan betapa pedihnya seorang kakak yang dapat amanah, tapi bagaimanapun juga, yaitu buat video, jika dia terbuka hatinya, KJRI aja nggak bisa melakukan apa-apa, Mbak. Benar nggak sih? KJRI ya, waktu itu saya datang ke KJRI. KJRI minta bukti kalau saya benar-benar kakak kandungnya, Betul. dan saya kirim semua dokumen, saya kasih ke dokumen ke bapak itu, terus dilacak. Oh ya Mbak, adik adik Mbak masih di Hong Kong, baru saja renew kontrak, dan alamatnya ini, tapi tolong dirahasiakan, dan Mbak jangan gegabah dulu. Langkah pertama, Mbak datang ke agennya. Nanti koordinasi sama agen, baru Mbak datang ke rumah majikan, biar nggak terjadi kesalahpahaman itu. Itu. Dan setelah itu, ya itu saya dapat informasi dari temennya kalau adiknya, kalau adik saya itu udah nggak mau lah telepon rumah, nggak mau tahu. Padahal udah dikasih tahu kalau bapak saya sakit waktu itu, tapi dia nggak mau tahu. Udah, biarin aja lah. Itu jadi kan, oh, berarti dia emang udah gak mau, ya udah saya bisa berhenti mencari dia gitu, berhenti itu. Tapi ya itu, bapak saya selalu datang dalam mimpi saya untuk mencari dia itu. Itu aja yang jadi beban dalam hati saya, dalam hidup saya. Jadi intinya tetap sama, yaitu tolong buat video, saya tunggu. Itu aja. Oke. Terima kasih Yun atas Siap. bantuannya. Siap. Terima kasih. Kamu orang mana sih? Kamu orang mana? Saya bilang Magetan. Magelang, Magelang. Magelang. Siap. Saya simpan nomormu, kirim kirim ke saya, sayang ya. Oke, baik, baik, Terima kasih. Jadi teman-teman, karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu untuk pulang.
Jadi ini keluarganya, bapaknya sudah meninggal dunia ya, Mbak ya. Saya nggak tahu, Magelang adik hilang. Ini sama-sama ada di Hong Kong, tapi hati adiknya tidak terbuka untuk menghubungi keluarganya, jadi nggak bisa dipaksakan juga. Ya, itu adalah hak mutlaknya dia untuk pergi dan untuk hak untuk kembali. Jadi intinya adalah suaraku jauh dah. Masuk toh? Krungu ora rek, krungu ora. Krungu apa ora? Tak banting loh yang kok HP ini lagi gak krungu. Jelas apa ora? Ambung-ambung tak erat-erat pinggo yo. Krungu ora ora rek, ngomong ngomong krungu ora, krungu ora, krungu ora. Sudah ya? Bisa ya? Oke. Intinya adalah di dalam masalah rumah tangga, keluarga itu saya kurang tahu. Karena itu kalau dia sendiri tidak ingin pulang, kita tidak bisa memaksakan juga. Dan saya tidak ada di posisinya dia, luka apa yang dia rasakan saat saat ini. Sampai ayahnya meninggal dunia pun dia tetap tidak ingin menghubungi keluarga. Benar nggak sih? Jadi saya pribadi kalau memang keluarganya, ya tunjukkan bahwa keluarganya membawa foto-fotonya. Karena masalah kita itu sangat kompleks sekali ya. Kita cuma di luaran aja, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dan seperti apa dan bagaimana. Jadi menurut pendapat saya adalah kita tetap berusaha dan berdoa aja. Semoga mbaknya terbuka hatinya menghubungi ibunya agar bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau mbaknya hatinya tidak terbuka, ya kita cuma bisa mendoakan saja. Halo? Assalamualaikum.